Cukup. Eh, mana semua orang? Sini lah, Kin. Ada meeting kat sini. Meeting apa ya pagi-pagi ni? Tak tahulah meeting apa. Katanya dia suruh tunggu sini. Ah, sebelum tu kau isi dulu kehadiran kau. Eh, leceh lah. Nak tulis-tulis kot ni. Ya Allah, Allah. Sorry. Oh, ini ke barangnya Haikal? Oh, menarik, 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 menarik. Apa benda ni, Kai? Inilah QR roll. QR code yang akan memudahkan kita mengambil kehadiran ketika waktu bekerja nanti. Ha, buku ni pula. Dah tak payah susah-susah nak pakai dah. Leceh nak guna tulis guna pen lagi. Scan QR ni je dah memudahkan kita. So, ini. Bye-bye. Gunakan QR roll ni bagi memudahkan urusan kerja kita nanti. Selamat datang ke segmen inovasi. Hari ini kami memperkenalkan Quick Roll oleh SN Techno, sebuah sistem pengurusan kehadiran yang berasaskan kod QR yang direka untuk meningkatkan ketepatan dan memudahkan pendaftaran pekerja di pelbagai industri. Pembentangan ini akan menutup tajuk projek, pengenalan latar belakang dan juga carta organisasi. Kami juga akan mengupas penyataan isu masalah dan objektif utama, langkah pelaksanaan serta kos dan strategi harga. Akhir sekali kami akan melihat ciri inovasi serta menyediakan lampiran produk untuk gambarannya lebih jelas. Projek ini membawa inovasi utama dengan penggunaan QR Code sebagai langkah baru dalam perekodan kehadiran pekerja. Tujuan utama Quick Roll adalah untuk menjadikan proses kehadiran lebih pantas dan tepat. Reka bentuk logo projek SN Techno berbentuk lingkaran, simbol kelancaran yang menjadi tunjang sistem Quick Roll ini. Harapan SN Techno adalah agar ia menjadi sistem yang lancar, cekap dan mudah digunakan oleh semua pengguna. Logo ini menggunakan tiga warna utama. Biru tua mewakili ketepatan dan kepercayaan yang SN Techno letakkan dalam sistem kehadiran ini. Sementara itu, biru muda membawa maksud kemudahan dan inovasi, ciri yang ingin SN Techno tonjolkan kepada pengguna. Akhir sekali, warna putih menggambarkan kesederhanaan dan ketelusan sesuai dengan matlamat SN Techno untuk mencipta sistem yang mudah dan jelas untuk semua. Matlamat utama SN Techno melalui Quick Roll adalah untuk menyediakan satu penyelesaian moden, mesra pengguna dan efisien. Dengan aplikasi ini, organisasi dapat menjimatkan masa dan mengurangkan risiko kesilapan dalam mengurus kehadiran pekerja. Setiap ahli memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran dan keberkesanan sistem ini. Pertama sekali, cabaran terbesar adalah keselamatan data pekerja. Keselamatan maklumat peribadi sangatlah penting. Oleh itu, SN Techno committed untuk memastikan sistem ini dilindungi dengan keselamatan yang terbaik. Mari kita lihat tiga objektif utama yang menjadi asas kepada projek Quirol ini. Objektif pertama adalah ketepatan rekod kehadiran. Objektif kedua pula adalah automasi proses pendaftaran. Akhir sekali, objektif ketiga adalah kemudahan akses untuk pekerja. Dengan Quirol, pekerja hanya perlu menggunakan peranti bintang mereka untuk mendaftar kehadiran. Kami akan beralih kepada fasa pelaksanaan. Akhirnya proses ini diakhiri dengan langkah pemasaran dan pengedaran kepada pelanggan-pelanggan kami yang sedia menyatakan solusi ini. Untuk bahagian pengiraan kos dan penetapan harga bagi projek Quick Roll, syarikat SN Techno telah mempertimbangkan beberapa komponen utama. Antaranya ialah kos untuk tali lanyard dan kad pekerja yang masing-masing berharga RM4.85 dan RM29 bagi setiap 5 unit. Di samping itu, terdapat kos pembangunan aplikasi oleh pasukan iaitu sebanyak RM200. Keseluruhan kos asas projek ini adalah RM238.85 bagi menentukan harga jualan yang kompetitif dan berpatutan. Setelah mereka menetapkan markup pada 60%, kos unit produk adalah berharga RM46.77, manakala harga jualan yang dipilih bagi syarikat adalah RM74.83. Berikut merupakan ciri-ciri inovasi dan kreativiti dalam Quick Roll. Yang pertama, syarikat SN Techno mempunyai kod QR yang unik untuk setiap pekerja. Yang kedua pula, aplikasi Quick Roll ini telah menggunakan aplikasi AppSheet bagi membangunkan sistem aplikasi. Yang ketiga pula adalah penyimpanan data yang selamat. Ianya juga terdapat kemudahan akses real-time. Seterusnya, ini adalah ciri-ciri kreativiti bagi Quick Roll. Yang pertama adalah reka bentuk logo yang berinformasi.
Yang kedua pula, analisis kehadiran dan laporan automatik. Ciri yang terakhir, interface adalah pengguna mesra dan mudah digunakan. Kini, satu penyelesaian inovatif telah diperkenalkan oleh SN Techno bertujuan memantau kehadiran pekerja dengan lebih cekap dan tepat. Dikenali sebagai Quick Rule, sistem ini menggunakan kod QR unit untuk setiap pekerja, menjadikannya lebih mudah untuk mengurus kehadiran dalam pelbagai sektor industri. Quick Rule turut menggunakan integrasi dengan AppSheet, memudahkan pembangunan aplikasi dan memastikan semua data kehadiran disimpan secara elektronik serta selamat. Seterusnya, ini merupakan laporan projek bagi syarikat SN Techno untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai produk Quick Rule. Antara yang menarik, setiap pekerja akan diberi kad khas dengan kod QR unit. Kad ini digunakan bagi tujuan pendaftaran kehadiran, memastikan rekod lebih tepat dan tersusun. Teruskan menonton untuk perkembangan seterusnya.